Welcome back to my channel, Widhi Elvia. Oke, di video kali ini part 2 ya teman-teman. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, karena kemarin itu aku sempat bikin IG story yang mau nanya gitu, Mangga. Nah, kali ini aku bakal jawab di sini, karena kemarin itu bener-bener setelah bikin IG story itu aku nggak sempet balas satu-satu dan nggak sempet jawab karena di rumah emang lagi sibuk banget. Jadi aku bakal jawab di video ini aja ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Pertanyaan yang pertama ini bagus banget sih ya. Ini pertanyaan yang kayaknya buat motivasi teman-teman semua. Ini pertanyaan dari underscore Twilindri 03. Nah, pertanyaannya, sebelum memutuskan untuk kuliah jadi perawat, apa kakak pernah merasa takut dan bagaimana kakak mengatasi ketakutan itu? Nah, sebelum memutuskan kuliah jadi perawat sih dulu pernah ya sih ada rasa takut gitu. Takutnya karena takutnya tuh bukan apa ya, bukan takut sama darah, bukan takut pembedahan, bukan takut yang macam-macam, bukan takut yang kayak gitu. Aku sih yang lebih takutnya apa aku mampu gitu kuliah perawat, apa otak aku mampu gitu aku kuliah perawat, sedangkan aku gak pinter-pinter banget, sedangkan bahasa Inggris aku juga gak bisa. Aku juga dulu pernah mikir apakah perawat tuh harus pinter bahasa Inggris, harus pinter matematika, pinter IPA, harus pinter kimia, dan pokoknya pelajaran yang IPA itu harus dikuasain. Aku juga dulu pernah berpikir seperti itu, tapi setelah masuk ke kuliah keperawatan ternyata semuanya netral aja gitu. Kita di sana belajar bareng-bareng gitu kan. Yang aku takutin tuh dulu malah aku tuh fisik aku tuh kuat gak sih masuk perawat, sedangkan tahu sendiri perawat tuh dorong-dorong pasien terus kesana kesini dan 3 shift. Aku tuh dulu pernah berpikiran seperti itu, banyak tugas, terus tidurnya malam dan lain sebagainya. Sedangkan aku tipikal orang yang sering sakit gitu kan, kalau kecapean. Aku dulu, keluarga aku juga meragukan kalau aku tuh pengen masuk perawat gitu kan. Nah, tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi, kakak kelas aku bisa gitu kan, teman aku bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Untuk segi nilai juga aku nggak jelek-jelek banget, tapi kenapa nggak harus nyoba gitu, kenapa aku nggak nyoba gitu kan. Dan akhirnya aku coba dan udah tes ini itu dan dinyatakan lulus, itu kebanggaan tersendiri buat aku dan aku bisa sampai di titik ini. Jadi aku tuh mampu gitu kan, asalkan kita ada kemauan, emang niat dari hati, cita-cita sendiri gitu pengen jadi perawat, bukan disuruh sama orang tua, bukan paksaan orang tua, itu insya Allah teman-teman bisa. Karena di kuliah juga di sana kita bakalan ketemu temen, kalau kita nggak bisa ya kita nanya temen gitu kan, kalau temen nggak bisa temen juga bisa nanya ke kita gitu kan, kalau kita bisa ya kita kasih tahu, jadi kayak sharing ilmu gitu. Pokoknya jangan khawatir gitu ya kalau masalah harus pinter ini, nanti juga di sana kita bakal belajar bareng-bareng. Itu untuk cara mengatasi ketakutannya, ya itu karena aku apa ya, tekad gitu kan, aku harus coba karena teman aku juga bisa, kenapa aku nggak bisa gitu, aku nyoba gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku masih bertahan seperti itu teman-teman. Next, pertanyaan yang kedua dari Intan STJA underscore 19. Kakak, kalau lulusan D3 keperawatan bisa lanjut nurse atau S1? Bisa banget ya teman-teman. Aku juga ini ambilnya D3 dan rencananya mau lanjut S1 itu nanti, kalau sambil kerja itu bisa kan, atau enggak teman-teman udah lulus D3 mau langsung kuliah lagi, atau enggak mau kerja dulu pengen
pengen tetap belajar, itu bisa lanjut ke S1. Tapi ya biasa daftar ulang lagi gitu, bukan kayak orang naik kelas kayak gitu, bukan. Tapi daftar lagi, registrasi lagi, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Fah_Dwi. Kalau masuk stikes kayak gitu, kalau misalkan udah lulus bisa langsung kerja di RS nggak, Kak? Nah, teman-teman, untuk masalah kerja itu gimana kitanya ya, teman-teman? Kalau teman-teman pengen udah lulus terus pengen langsung kerja, teman-teman bisa langsung daftar, teman-teman bisa langsung lamar kerja, itu udah bisa karena D3 juga sudah mempunyai STR. Jadi STR itu kayak surat keterangan kita tuh udah layak menjadi seorang perawat. Jadi jangan khawatir, lulusan D3 juga bakal tetap bisa langsung kerja ke rumah sakit. Selanjutnya ini ada bukan pertanyaan ya, dari R.JinggaSafit. Kak, mau minta motivasi kuliah keperawatan dong, Kak. Motivasi apa ya? Motivasi itu datangnya bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain, dan bisa dari orang tua gitu kan. Buat temen-temen yang mau lanjut kuliah, maupun itu mau ke keperawatan, mau ke kampus lain, mau jurusan kedokteran, jurusan akuntansi, dan lain sebagainya, mendingan turutin apa hati kamu, apa kata hati kamu gitu kan. Jangan sampai kita tuh salah jalan. Orang tua kita pengen banget nih kita kuliah keperawat, tapi hati kita tuh nggak srek gitu, kita tuh nggak mau. Nah, itu baiknya sih jangan dipaksa ya temen-temen, karena kita yang akan menjalani gitu. Takutnya kayak banyak sih temen-temen yang berhenti di tengah jalan itu karena memang tidak sesuai dengan hatinya. Awalnya dia tuh pengen jadi A, tapi sama orang tua dibelokin suruh jadi B. Jadi kan memang tidak pada apa ya, titik kenyamanannya gitu kan. Kalau seumpama dia pengen kuliah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan cita-citanya, insya Allah karena dia mempunyai kemauan dari diri sendiri, dia bakal rajin, bakal tetap semangat dan lain sebagainya. Walaupun itu berat, tapi tetap bisa ngelakuin gitu kan. Pokoknya intinya ikutin apa hati kamu, jangan sampai kamu kebawa teman, jangan sampai kamu seperti kincir angin yang bisa kebawa kesana kesini oleh temen gara-gara temen deketnya itu masuk ke keperawatan, terus kalian ikut-ikutan padahal kalian tidak punya passion di keperawatan, padahal kalian tuh passionnya ada di marketing. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman, jangan sampai karena terpengaruh oleh teman dekat ataupun orang tua ataupun yang lainnya, tapi kalian merasa terpaksa. Itu jangan sampai kalian lakukan seperti itu, karena sayang banget kalau berhenti di tengah jalan, karena kuliah keperawatan itu emang gak murah ya teman-teman, dan sayang kalau berhenti di tengah jalan seperti itu. Pokoknya kalau mau kuliah pikir-pikir lagi, aku tuh passionnya di mana, aku tuh lebih suka di mana, kayak gitu. Maksudnya aku suka praktek nih, suka bikin bunga atau desain. Nah, teman-teman bisa masuk ke kuliah desain, desainer, atau kuliah ya pokoknya yang sesuai dengan jurusannya gitu kan. Ataupun kalian tuh suka banget tuh sama kesehatan, suka banget sama bayi atau apa, nah teman-teman bisa masuk ke kebidanan seperti itu. Jangan sampai teman-teman sukanya desainer malah masuk ke keperawatan. Itu maksudnya tuh beda jauh banget gitu ya. Takutnya teman-teman gak nyaman di tengah jalan dan akhirnya putus di tengah jalan. Itu yang disayangkan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar kuliahan keperawatan, terutama di kampusku di Stikes Dharma Usada Bandung, kalian mau tanya-tanya ataupun mau daftar kuliah di sana, boleh hubungin kontak yang ada di bawah ya teman-teman. Insya Allah nanti dari tim kita akan ngebantu teman-teman buat masuk ke kuliah keperawatan di Stikes Dharma Usada Bandung. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang singkat
dari temen-temen aku udah jawab, karena aku nggak bisa jawab semua karena banyak banget ya. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat tetap semangat buat teman-teman walaupun di masa pandemi ini semuanya terhambat ya, kuliah juga online, terus nggak ada UN, nggak ada graduation. Jadi tetap semangat, tetap jangan apa ya, jangan sedih, tetap kejar cita-cita kalian. Kalian mau jadi apa, tunjukin ke orang tua kalian kalau kalian itu bisa. Walaupun terkadang orang tua kita suka menyepelekan atau orang lain suka menyepelekan, ah kamu bisa apa sih. Pokoknya teman-teman harus buktiin kalau teman-teman tuh bisa, maupun jadi pengusaha, mau pembisnis, mau jadi perawat, dokter, dan lain sebagainya. Teman-teman harus buktiin ke orang-orang, jangan, pokoknya jangan dengerin omongan orang, karena kita yang akan menjalankan, kita yang akan merasakan kesuksesannya, akan merasakan kenyamanannya, merasakan buahnya itu nanti di masa yang akan datang. Pokoknya jangan apa ya, pokoknya tetap optimis buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Cukup sekian video dari aku. Salam perawat Indonesia. Bye. Assalamualaikum.